Apakah pandangan Datuk ya untuk kita tangani isu kemurungan dan bunuh diri ini sama ada bagi Muslim, non-Muslim dan pada Muslim ya Datuk, soal isu kita, bunuh diri ini kerana kemurungan yang melampau, adakah itu dikira dosa besar Datuk? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pihak Nur Islam Academy, Datin dan semua yang lain. Apabila sebut tentang bunuh diri ni, dia sebenarnya bukan saja berkaitan dengan soal kita kerana tak ada kerja ataupun soal kita sekarang ni ekonomi dan seumpamanya. Jika kita lihat kes bunuh diri dalam keadaan biasa pun, negara-negara yang dianggap maju ke hadapan mempunyai kadar bunuh diri yang kadangkala lebih tinggi daripada negara-negara lain, negara-negara yang di bawah ataupun yang tidak membangun ini. Kita tengok di Jepun umpamanya, antara kadar bunuh dirinya tinggi. Dan kemudian kita lihat artis-artis yang popular dalam dunia ni, banyak kes-kes mereka bunuh diri. So bunuh diri ni bukan kaitan dengan ekonomi saja mata-mata. This meeting is being recorded. Tapi bunuh diri ialah berkaitan dengan satu perkara, iaitu manusia yang hilang harapan. Hilang hopeless, manusia yang hilang harapan. Sebab itu agama apabila dia datang, dia memberikan kepada kita harapan. Nas-nas agama jika sebanyaknya yang kita baca, kita akan tengok bagaimana agama memberi ruang untuk, agama bukan sekadar menjanjikan sesuatu yang palsu, memberikan kepada kita tasawur ataupun worldview tentang dunia ini, tentang kehidupan ini dan tentang apa yang seterusnya akan berlaku di dalam kehidupan. Manusia yang bunuh diri ialah manusia yang rasa bahawasanya dia dah tak ada harapan. Itu adalah penyelesaiannya dan dia menyangka bahawasanya dengan dia membunuh diri itu dia akan menyelesaikan masalahnya. Kerana dia lupa bahawasanya selepas kita keluar daripada kehidupan ini, ada kehidupan yang lain yang belum tentu kehidupan yang lain itu lebih mudah daripada kehidupan yang kita hadapi sekarang. Tetapi apabila, sebab itu dalam sebanyak-banyak ayat dalam Al-Quran, Allah sering meringkaskan tentang rukun iman ini. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu Allah gabungkan dua, beriman dengan Allah dan hari kemudian. Dan agama sentiasa memberi kita ingatan dan remind kita bahawasanya dunia ini adalah sesuatu yang disebut sebagai al-ajilah. Al-ajilah. Man kana yuridul ajilata. Sesiapa yang nak kepada al-ajilah, benda yang segera. Segera dan singkat dunia ini. Apabila kita tahu dunia ini segera dan singkat, kita akan tahu bahawasanya ada kehidupan yang abadi. Al-baqiyatus salihat, perkara yang kekal. Dunia tidak pernah berlaku adil. Bukan Allah itu tidak adil, tapi manusia yang duduk di dalamnya tidak adil. Ramai orang yang tidak rajin tapi lahir dalam keluarga yang kaya, dengan senang lenang mewarisi harta bapaknya, dia hidup senang dibandingkan satu orang yang rajin tapi lahir dalam keluarga yang miskin. Itu dunia. Ada orang yang baik telah diinayai dan dizalimi. Jika manusia itu fikirannya terhad kepada dunia ini semata-mata, dia akan melihat dunia ini dengan penuh kekecewaan. Dia akan melihat dunia ini dengan penuh perasaan marah. Terutama bagi mereka yang rasa mereka ditindas. Ada orang dizalimi oleh suaminya. Ada orang dizalimi oleh anak-anak. Pemerintahnya. Ada orang dizalimi oleh rakannya. Kawannya ditipu oleh pihak yang lain. Dia collect duit. Dia himpun duit banyak. Benda orang datang buat scam. Dia ditipu. Dan dia tak boleh ambil tindakan mahkamah. Kalau kehidupan berakhir dalam dunia, tentu kita akan kecewa. Tetapi oleh kerana agama memberitahu bahawasanya ini kehidupan yang sementara,
semua yang berlaku di dalam dunia ini akan dibawa kepada hari akhirat. Dan akhirat itu terlalu besar untuk dibandingkan dengan dunia. Segala nikmat yang ada dalam dunia ini tidak ada apa-apa pun dibandingkan dengan keindahan kehidupan akhirat yang hakiki. Dengan itu manusia mungkin tahu bahawasanya dia akan mengalami dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada orang yang datang ke dunia dia tidak ada ujian. Setengah orang menyangka bahawasanya apabila orang tu ada kedudukan dia tidak ada ujian. Berapa banyak artis yang makan pil bunuh diri, artis pop Korea yang begitu hebat, orang di bawahan bersorak begitu gembira mendengar hiburannya, terhibur kerana dia nyanyian dan gayanya. Lihat pada wajahnya kacak, lihat pada hartanya banyak, tapi dia membunuh diri kerana gagal untuk melihat kehidupan, gagal untuk melihat kehidupan. Sebab itu agama apabila menceritakan tentang musibah, musibah yang menimpa manusia, apabila Allah menyuruh manusia bersabar, apa Allah kata? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia bukan satu sebutan yang bila kena musibah, tapi ia satu reminder, ia satu peringatan kepada kita. Inna lillah, kita ini daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepadanya akan kembali. Maksudnya whatever yang menimpa kita, dia akan ada penamatnya. Penamatnya dengan kita sekurang-kurangnya at least kita balik kepada Allah. Dan apabila kita balik kepada Allah di atas musibah yang mengena kita, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, Nabi kata ma min musibatin yusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yashuk yushakuhwa. Kata Nabi, tidak ada satu musibah yang menimpa satu orang Muslim melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dengan musibah itu memadamkan dosanya, sehingga asyaukah yushakuhwa, sehingga duri yang dia terkena, duri itu, duri kecil kena kaki kita, terasa sakit kita dengan duri itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai pengampunan dosa kepada kita. So kita tidak disuruh untuk mencari musibah, of course. Tetapi ia remind kita bahawasanya musibah akan kena kepada kita. Dan kita tetap tak ada satu kesakitan, penderitaan, keperitan dalam kehidupan ini melainkan semua itu akan kita bawa kepada Allah, sama ada sebagai pahala kita, pengampun dosa kita, mengangkat darjat kita. Kerana itulah sistem ataupun kejadian alam yang Allah jadikan untuk kita dalam kehidupan ini. Maka dengan itu, kalau tanya saya kenapa manusia bunuh diri, hopeless, hilangnya harapan, dan gagal untuk memahami bahawasanya selepas daripada kehidupan ni ada kehidupan yang lain. Tapi bila dia rasa bila bunuh diri selesai, dia sebenarnya macam tak beriman dengan hari akhirat. Seolah-olah dia rasa keluar daripada dunia, settle masalah. Sebab itu sebahagian para ulama menghukum murtad orang yang bunuh diri ini. Sebab adakah dia percaya bila dia bunuh diri semuanya akan selesai? Seakan-akan dia tak percaya ada kehidupan satu lagi selepas daripada kehidupan yang kita ada ini. Allah kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kepada kamu. Sebab itu
Dan kita juga apabila menceritakan tentang agama kepada orang lain, kita hendaklah menceritakan agama yang memberikan harapan. Kan? Qulil ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi tahu hamba-hambaku yang frust terhadap diri mereka, jangan mereka kecewa dengan rahmat Allah. So, agama memberikan harapan. Ia bukan janji palsu, ia janji yang benar. Agama memberikan kita pandangan, sisi pandang yang betul terhadap kehidupan. Sebab itu kita lihat kadar bunuh diri dalam negara orang Islam kurang dibandingkan negara-negara maju pun. Ada negara yang legalize kan benda-benda ni, dia boleh pergi sana dapat, walaupun banyak negara macam UK pun tak ada kan, sebahagian negara di Europe yang membenarkan, ramai orang pergi ke sana sebab tu angka dia tinggi. Tapi maksudnya dia rasa that is the way untuk solve dia punya problem, iaitu keluar daripada dunia ni. Seakan-akan dia tak tahu next daripada kehidupan ni ada kehidupan yang lebih hakiki yang dia mungkin tak percaya. Sebab itu kita di dunia orang Islam ni macam-macam juga masalah, tapi orang tak bunuh diri ya? Tak ada orang Islam pipa kau diri, tak ada orang Islam. Siapa pergi ke India dia tahulah, ramai terjun sungai, gumti terjun sungai, ada masalah terjun bunuh diri, ada masalah bunuh diri. Di Japan ada forest, yang hutan yang khas, orang masuk pergi bunuh diri lah bro. Kenapa? Ini semua kerana hopeless, hilang harapan. Sedangkan agama itu ialah berhubung dengan raja, agama itu berhubung dengan mengharapkan rahmat. La ta'asu min rawahillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah.